What up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel TV Sixth Malaysia. Soalan bersama saya, host anda, Izzal Arim. So, untuk video kali ini guys, episod yang terakhir untuk Ambition Mods punya barangan. So, seperti mana yang korang tengok video sudutan yang lepas, kita dah buat Easy Side Box Mode dengan Purity MTL RTA. So, untuk kali ini guys, kita akan buat Gate RTA pula guys. So, konsep tank, yes, it's still MTL RTA. So, lebih kurang sama macam Purity plus MTL RTA kan. Cuma different dia adalah design dia dan dia punya mekanism airflow dia. So, kalau korang nak tahu lebih detail lagi tentang gate RTA ni, jom kita dagang bosku. Kita tengok bersama-sama. Jom. The VIP69. Alright guys, so di atas meja saya sekarang ni kita ada dua jenis warna untuk gate RTA. So kita ada warna silver kan, basically tak ada stiker ni, tu biasa warna silver, dan this is warna black. So ini color code dia. Dan kita ada juga accessories untuk Ambition Mods. So kita ada top tank. So yang ini kita akan tunjuk korang kejap lagi. So ada glass, dia ada drip tip dia, okay. But the main thing is the tank itself, bosku. Okay, kalau kita tengok bahagian atas kiri kotak ini, so kita boleh nampak logo untuk Ambition Mods. So ilustrasi untuk design tank dia, so Gate RTA design and made by Ambition Mods. So di bahagian atas kotak dia adalah logo untuk Ambition Mods. Di bahagian kanan, so production spesifikasi. So ini adalah 2 mL punya Gate RTA. So ada 3.5 lah. So yang kita dapat ni adalah 2 mL. So di bahagian bawah kotak dia, yeah, still Ambition Mods punya logo. Dan di bahagian belakang kotak dia pula adalah Gate RTA dan info social media untuk Ambition Mods. So korang boleh check untuk dapatkan info-info yang lebih detail lagi berkenaan dengan Ambition Mods. Shenzhen Moditech, dan sudah tentu diproduksikan di Shenzhen, China. So ada website main China. So jom kita buka guys kotak dia. So kotak dia korang just slide saja keluarkan, dan dalam kotak dia korang akan dapat satu user manual Gate RTA. So dia punya manual dia tampak lebih kecil lagi flyers dia berbanding daripada Purity punya tank. Nak jimat kos agak ni kot. Dan sudah tentu satu tank Gate MTL RTA. Dalam bawah kotak dia korang akan dapat satu paket spare kit. So dalam spare kit ni dia ada macam-macam. So dia ada O-ring screwdriver extra, dia ada airflow plug-in dan satu screwdriver T. So yang warna silver dia, okay, so warna clear, silver, stainless steel seperti biasa. So memang clear coat lah, dia bukan matte punya style. Dan kalau untuk warna hitam, dia fully matte black, okay. So yang ini kita tukar dengan dia punya kit, which is dia punya diamond tank ataupun diamond bell cap, lebih senang lagi. So this is original punya tank lah, okay. Untuk warna hitam, dia black matte. So memang nice. Ya, seriously, dia punya warna dia memang finishing memang nice. So kita akan pakaikan tank yang silver ni dengan dia punya diamond cap juga. Okay, so dan yang diamond cap untuk silver ni saya akan pakaikan yang warna putih lah, clear. Okay, so nampak kontra dengan warna tank itu sendiri. So dari segi dimensi untuk tank ni, so ini adalah 22mm diameter dia. Dan tahap kepanjangan untuk tank yang 2mL ni, dia punya panjang 52.8mm. Dan kalau untuk yang 3.5, dia 56.8mm. So di bahagian atas dia, kita boleh nampak drip tip yang berwarna hitam. So drip tip ni adalah standard 510 drip tips. So kalau korang nak pair dengan mana-mana 510 drip tip pun boleh. So dia ada juga accessories dia, which is gate drip tip. Okay, so yang ni warna altum. So kejap lagi kita akan tunjuk korang, kita akan pair sekali. So ini ada bahagian atas top cap untuk gate punya RTA. Dan this is top refill punya tank. So konsep dia punya top cap ni guys, lebih kurang samalah macam Purity punya style, which is korang kena unscrew dulu ring top cap ni, dan barulah korang boleh cabut top cap itu sendiri. So dua komponen untuk bahagian top cap tank ini sendiri. So lebih kurang sama macam Purity punya tank punya style. Dan inilah kedudukan di atas untuk middle window tank gate. So ada dua lubang untuk korang isi cap labor. So lubang dia besar. So ini adalah chimney untuk tank gate. So lubang dia agak besar juga bagi saya. So untuk kita buka tank gate ni punya middle window, kita just unscrew saja dengan dia punya bottom deck. Dan ini ada guys middle window untuk gate RTA. Dan kalau kita tengok bahagian dalam dia pula guys, so dia ada satu chamber yang berasingan. Okay, so chamber ini berfungsi sebagai untuk korang kontrol pengaliran flavor ke cotton korang. So ini dia berpusing lah, dia by rubber seal. So let's say if kita pasang semula dan benda ni boleh pusing, korang boleh kontrol juice kontrol korang. So ini spesifiknya seperti biasalah, kalau kita top refill, kita kena tutup
kita punya juice control ataupun buat lubang juice control yang paling minimum sekali. So sebab dia top refill dan of course dia bermain dengan pressure lah. So jom kita cabut. So bentuk atas chimney untuk chamber dia ni, okay, dia bentuk macam hexagon sikit. So dia gunakan glass dan untuk korang cabut glass ni, korang just tarik sahaja kan, sebab dia by rubber seal juga dan sudah tentu untuk kita basuh lah tank ni kan. So lebih bersih lagi dan tiada bau flavor yang sebelum ni. So kita boleh buka. So untuk kita pasang semula gelas ini, korang kena berhati-hati sebab dia agak shaky sikit sebab dia tak ada pull ataupun tiap. So sampailah dia sampai ke bahagian atas ni, barulah dia akan seal semula kedudukan gelas dia. So inilah dia guys, deck untuk tank gate RTA. So kita boleh nampak dekat atas ni, so ini adalah screw untuk korang ikat korang punya coil. Dia ada menggunakan skru bunga dan wire dia akan diselitkan di bahagian sini. Dia ada a bit longkang dekat sini dan situlah kedudukan wire yang akan terikat. Dan kalau kita tengok, ada dua lubang longkang. So ini adalah tempat untuk kita slot inkan kapas dan di tengah-tengah ini adalah inlet untuk airflow channel. Dan di bahagian tepi sini pula kita nampak ada dua lubang. Okay, so lubang ini adalah lubang untuk flavor masuklah ke kapas. So dia ada dua, satu, dua. Dan di bahagian kanan pun ada dua juga, satu, dua. So kalau kita tengok bahagian tengah inlet airflow dia ni, okay, ini adalah sebenarnya screw airflow. So dia dah pre-install siap-siap dan korang boleh buka untuk dapatkan feel vaping yang lebih lawas lagi. Ambil screw T yang dia dah bagi ni, gunakan bahagian Allen key punya screw, korang unscrew. So ini ada screw airflow plug in yang sudah pun pre-install. So saya anggarkan dia punya sizing dia maybe dalam 2.2mm dan kalau korang tak nak pakai pun tak apa dan dia jadi lebih lawas lagi. So ini adalah screw airflow plug in yang dia bagi extra dalam paket tadi. So yang ini dia lebih kecil lagi guys. So ini saya anggarkan dalam 1.2mm saja. So yang ini dia bagi extra. So saya anggarkan dalam 1.2mm saja. So yang ini yang dia dah pre-install tadi. So dalam 2.0 ataupun 2.2mm dan kalau korang tak nak pakai pun dia tampak lebih besar lagi lah. So yang ni saya anggarkan dalam 3.0mm punya inlet airflow. Sudah tentu korang boleh dapat 3 jenis option inlet airflow yang korang boleh pakai lah. But personally for me, maybe saya takkan pakai langsung. Saya akan buka habis sebab dekat bahagian bawah ini dia adalah adjustable airflow. Okay, so maybe saya tak pernah risau sangat kan, sebab kita boleh adjust kat sini terus. But dia memberi option. So let's say kalau korang nak sempit lagi, yes, korang boleh pakai screw yang dia bagi ni lah. So kalau korang nak sempit lagi, bolehlah korang pasangkan screw airflow ni dekat deck dia. Dan kalau kita tengok dekat sini, yes, kita boleh nampak dia punya insulator. So this is the punya positive post dan this is negative post. Dan di bahagian sini ada lubang airflow. So this is adjustable tank, korang boleh kecil atau besarkan. Dan di bahagian bawah untuk tank ni pula, kita boleh nampak ambition mods. So gate RTA. So ini adalah nombor serial number untuk tank ni. Dan sudah tentu this is 510 threading. Dan screw pin bawah dia menggunakan style macam hexagon. So ini korang boleh buka juga dengan menggunakan T yang dibagi ni. Dan khususnya adalah untuk korang buka dan cucilah tank ni. So ini adalah basic tank punya kit untuk gate RTA ni. Dan kita ada dia punya spare kit kan. So kita akan tukarkan yang silver ni jadi lebih kurang sama macam yang ni lah kan, spek dia. So jom kita tengok. So untuk spare kit tank gate ni, so dia ada diamond tank kan, lebih senang lagi diamond backup lah kan. So yang ni dia ada warna clear dan sudah tentulah. So dia ada spare kit untuk glass. So let's say kalau glass pecah ke, so untuk tank ni dia ada spare kit sekali lah. Dan drip tip Altum. Memang nice. Ini kita akan pakai kejap lagi. So kalau kita nak pasang yang diamond bell cap ni, diamond bell cap ni dia dah siap bagi top cap dan chimney dia. So bahagian atas untuk tank ni korang tak perlu nak pakai langsung, just PNP saja guys. Dan plug in drip tip semula dan voila. So bahagian atas tank ni kita tak perlu pakai lah, kita boleh simpan. Alright guys, so kita akan pakai tank yang warna hitam kan. So hitam ni lebih menawan lagi. Dan sudah tentu kita akan combine dengan mod ambition yang warna hitam juga, full black. Tank ni saya dah recoil lah. So setting yang saya gunakan, gunakan kantar 26, diameter 3.0, 78 reps. Saya dapat resistance lebih kurang dalam 1.3 guys. So jom kita ambil mod dia dulu. Tada! Memang nice bosku. So flavor yang kita akan pakai, kita akan pakai Granada Calypso. So ini 12 mg. Jom kita pasang. So kita akan set firing dalam 14 watt. Korang dengar. Woo, memang handsome bosku. Pairing tank matte black macam Man in Black. So kita dah pasang dah flavor semua. So jom kita kembali ke atas. Kita cuba rasa bagaimana tank gate RTA ni dan saya akan bagi pendapat saya tentang tank ni. So jom, let's check it out bosku. Bila dah pair tank gate
matte black dengan Levi's. Tahu apa pula tengok kan. Jom kita cuba bosku. So untuk Apple yang kita akan cuba yang paling besar. So note seperti mana yang korang nampak tadi, saya tak pakai screw pin Airflow dia tu. So saya buka paling besar, dan Airflow ring kat bawah ni pun saya buka paling besar. Dan lepas tu kita akan cuba adjustable Airflow ring bawah ni, kita akan cuba yang paling kecil pula. So nak tengok bagaimana Airflow dia. Let's go bosku. Banyak kan vapor dia kan. Dia kalau nak comparison antara dia punya tank dia lagi satu Purity kan. Yang ini dia punya Airflow dia lebih lawas lagi berbanding Purity punya tank. Kalau korang buka Airflow dia yang paling besar kan. But yet korang ada option untuk korang sendatkan lagi. Untuk yang ini kita cuba yang paling kecil dulu, ring Airflow dia. So kita akan buka satu lubang. So dengan firing 14 watt, korang boleh dapatkan dia punya vaping experience MTL tu dengan mengecilkan lagi dia punya ring Airflow dia. But then kalau korang nak kecilkan lagi Airflow dia, korang boleh pakai MTL pin yang disediakan tu. So ada option, but personally for me, saya prefer maybe gate ni. So itu aku pada punya tank. So tank dia top fill, mechanism lock dia simple by trading, tak macam Purity dia punya kedudukan mechanism lock dia yang berlainan. 2 ml maybe tak besar sangat, tapi bagi saya memadai lah untuk tank MTL 2 ml ni. Saya suka dia punya flavoring wise. Okay, personally for me untuk gate ni, dia menyampaikan rasa flavor dia yang lebih kuat lagi. Dan saya suka dia punya reka bentuk tank dia sendiri. Walaupun korang tak perlu pakai dia punya diamond tank, but then dia punya reka bentuk tank yang sangat cantik jugalah kan. Dan of course dia ada kit dia, so korang boleh pakai dia punya diamond bell cap. So menampakkan lagi dia punya kecantikan rupa bentuk tank itu sendiri. Dan dia ada drip tip dia. So yang ni saya pakai ultimate drip tip daripada Ambitious juga. Lepas tu saya suka kekemasan dia punya tank ni. So finishing untuk cat dia, so stainless steel is common untuk tank, but untuk yang matte black tank gate ni, saya suka dia punya finishing memang kemas. Dan bila pair dengan device Ambition Mods black matte ni, fully black, so nampak lagi dia punya style Man in Black look tu. Dan untuk build deck tank ni sendiri, bagi saya personally sangat-sangat mudah untuk korang menggunakan. Dia tak terlalu complicated sangat kan. Dia punya build deck ni very well known punya deck lah kan. Ada 2 post dan dia punya slot untuk korang pasang korang punya wicking ataupun korang punya coil sangat-sangat mudah. Dan I bet untuk beginners yang mungkin maybe nak cuba tank, untuk recoil tank ni bagi saya korang tak perlu nak bersusah payah sangat lah untuk starters. Dan yes, korang ada pilihan lagi untuk dapatkan another MTL tank yang ada dekat dalam pasaran sekarang ni. So kita tahu part terlalu major sangat, but I bet untuk penggunaan tank is coming back bosku. So jikalau korang di luar sana yang telah pengguna tank gate RTA ni, apa kata korang-korang komenkan sedikit sebanyak pengalaman korang ataupun pendapat korang di ruangan komen di bawah. So pada akhirnya lah sudah guys, marathon untuk Ambition Mods punya barangan. So insyaAllah kita akan bertemu lagi pada video yang akan datang guys. Anda di luar sana yang baru lagi tonton YouTube channel TV Six Ambition, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan butang lonceng untuk dapatkan video yang lebih menarik lagi daripada kami dari semasa ke semasa. So kita jumpa lagi guys. Saya Zalim, saya Gagat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambition Mods.